Seorang anggota kepolisian dari Polresta Manado, Sulawesi Utara ditemukan tewas mengenaskan di dalam mobil, Kamis, 25 April 2024. Ya, kasus kematian Brigadir Ridal Ali Tommy atau RAT di Mampang Prapatan, Jakarta, baru-baru ini menarik perhatian banyak pihak. Kematian Brigadir RAT yang disebut bunuh diri diragukan sejumlah pihak, termasuk sang istri. Bahkan ada yang mengaitkan kasus kematian Brigadir RAT dengan kasus tewasnya Brigadir J yang didalangi Verdi Sambo beberapa tahun lalu. Ketika itu, Verdi Sambo merupakan jenderal bintang 2 dan menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Novita Husain, istri dari Brigadir Ridal Ali Tommy, tak percaya jika suaminya meninggal dunia lantaran bunuh diri. Sang istri, Novita, menjelaskan Brigadir Ridal bertugas sebagai ajudan di Jakarta dari tahun 2022. Almarhum sering pulang ke Manado bertemu dengan keluarga 3 bulan sekali. Namun, Lebaran tahun 2024 Brigadir Ridal tidak pulang ke Manado. Kata Novita, semua keluarga sempat meminta Brigadir Ridal untuk kembali ke Manado. Namun karena masih ada tugas di Jakarta sehingga permintaan itu tidak dikabulkan. Sebagai istri sangat terpukul dengan kabar ini karena almarhum adalah kepala keluarga yang baik dan sangat penyayang, pungkasnya. Seorang anggota kepolisian dari Polresta Manado, Sulawesi Utara ditemukan tewas mengenaskan di dalam mobil, Kamis, 25 April 2024. Ya, kasus kematian Brigadir Ridal Ali Tommy atau RAT di Mampang Prapatan, Jakarta, baru-baru ini menarik perhatian banyak pihak. Kematian Brigadir RAT yang disebut bunuh diri diragukan sejumlah pihak, termasuk sang istri. Bahkan ada yang mengaitkan kasus kematian Brigadir RAT dengan kasus tewasnya Brigadir J yang didalangi Verdi Sambo beberapa tahun lalu. Ketika itu, Verdi Sambo merupakan jenderal bintang 2 dan menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Novita Husain, istri dari Brigadir Ridal Ali Tommy, tak percaya jika suaminya meninggal dunia lantaran bunuh diri. Sang istri, Novita, menjelaskan Brigadir Ridal bertugas sebagai ajudan di Jakarta dari tahun 2022. Almarhum sering pulang ke Manado bertemu dengan keluarga 3 bulan sekali. Namun, Lebaran tahun 2024 Brigadir Ridal tidak pulang ke Manado. Kata Novita, semua keluarga sempat meminta Brigadir Ridal untuk kembali ke Manado. Namun karena masih ada tugas... Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.